Akhir ngerti wong bae. Oke lor, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di channel Wong Desa. Iki lebaran wis semakin dekat, tinggal beberapa hari lagi. Sekitar 5 hari lah. Iki biasane nek wong apa jenenge wong kota iki biasane nek mulih nang kampung ngono iki sing dianu iki senengane turut kandang lur. Kita kandange mbungkrah. Rencananya kayak letongnya tetap udah. Sementara kita sepil mbak wedok dulu sedang jerengi. Wes. Emang ya mbak tak kira letong lah. Kan kita kan besti. Kita kira anu dulu lho perlengkapannya lho. Kita pakai atribut dulu lor, atribut kebangsaan nasional perdisonan kita gitu, ini gitu. Atribut yang ngetak keletang ini gitu. Ganti orang ini rasa langsung kita menuju ke pusat sakit kepala. Oke lor, yang kita lakukan pertama kali menggulai garbu yang gede-gede ini apa ya, kita mau takak nih. Sip. Masih dilemai garbu ini udah ketemu masa ya dicakari. Masih belum ditemukan garpu ini. Oh, masa Allah wadik. Bagri ya, kandik oleh kunggulik. Ternyata di sini saudara. Ternyata ketemu saudara. Garpu ini, garpu garuk letong. Kata besti saya lah ya. Wah, nyemplung ngomah malah. Kata besti saya ling gule nganggu mata. Karena ada halangan ter kayu nerek di pindah sih ini nerek di pindah weh ini kangkung kemarin siapa ini kayu akasia kok yuk ini men ya dekat aku nih weh gue ngecek hari pitek gue ayo mak kamu bisa ora apa-apa nek kok beteng iki ora yo iki kanti rayap nek wisan paling bagian jobo kuwi gren iya karepmu apa to ya apa to udah kasih ya. Posisi masih menunggu lor. Masih menunggu si tubagan yang sedang menggawe enggon supaya celetongnya saat ditokkan nanti tidak masak-masak dia kira-kira titik. Awas gundulmu kebendul kayu kuwi. Ya masuk mak, ngono masuk.
piring lare ngono kuwi nek rai kidul ngene iki. Eh lha nek kaya iki pedot to, Mak? Wis. Oke, lur kita lanjut. Ngabulah pun jelek topnya. Oke lor, pembersihan kandang atau mengetokkan teletong sudah terlaksana. Oke, pemberian apa sini? Kasur berupa sasak juga telah dilaksanakan. Besok nek wayahe para pemudik datang menbetah. Betah ndelok kanane rada resik. Iki efeke yo nek bar ngene iki dadi aromane celetong iki bisa bertahan sampai beberapa hari ke depan. Biarpun mandi nganggo sabun nganggo rinso sak entorone tetep mambu. Biasane ngono kuwi efek sampinge lho. Iki kayune tak singkir nesek. Wah. Wis ngguluk nang semono. Esok nang nggo rabek sawah. Ya tek ini dia kayu iki. Iki lho. Nek kur kene iki engko pelor kana kae wae. Pelor wae nek. Ngopi. Ini iki. Jujul nek ora lor kene lho, men ora. Pantal-pantal sapi awas. Oke, wes beres. Selanjutnya kita ndelok sapi lele digar-digar. Biasanya digar-digar yang seperti tak kayak ini. Monggo, silahkan digar-digar, monggo, monggo. Oh, mak digar-digar biasanya. Oke lor, sekian kegiatan sudah selesai. Sampai jumpa lagi di kegiatan atau video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikar-nikar dulu. Lha pisanan krungu kae yo le awah iki. Nek terong. Kok meneng wae ora digendher. Anggep tak tok iki digendher biasane.